ini kita rilis pencurian dan pemberatan. Ini kejadiannya hari Senin tanggal 29 Juni 2020 di Jalan Bendungan Sukami, Kecamatan Laut Waru. Jadi modusnya pelaku ini motor dari korban ini di teras rumahnya. Setelah itu pelaku mengambil dengan cara mendorong. Nanti setelah jauh yang pelaku ini sudah aman, kendaraannya aman, baru rekannya mendorong dari belakang. Jadi motor ini didorong sama rekannya, menggunakan motor juga didorong oleh temannya. Polisi tetap diperkesan untuk di jalan Teluk Lumas motor itu sekitar pukul 9 malam hari Sabtu tanggal 18 Juli itu ditangkapnya. Satu DPO yaitu rekannya, misalnya PP yang DPO, ini tersangka inisial AP, dia aslinya Lumajang ya. Di sini dia tidak ada pekerjaan, dia hanya atau serabutan, misalnya serabutan aja. Ini residivis, dia pernah melakukan hal yang sama, yaitu geramor curhat juga sudah 3 kali ya. Asimilasi dari hutan, dia sudah melakukan tindak pidana lagi dengan curhat. Dia setelah dari keluar dari penjara baru kali ini dia melakukan pencurian. Jadi itu di TKP ini di Kesos di daerah Bapuaru untuk TKP-nya. Jadi pelaku ini dengan inisial SBC, dia pegawai freelance housekeeping di Singosari. Jadi pelaku ini dia sebagai karyawan di Gesos, terus dia melihat ada HP yang tertinggal milik korban. Akhirnya dia dengan niatnya dia mengambil handphone tersebut dan tidak dikembalikan ke pemiliknya. Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 10:30 22:30. Pegawai tidak, jadi dia sebagai pegawai. Berapa kali yang dikenal? Satu kali ini aja. Jadi pelaku ini satu kali melakukan pencurian di tempat kerjanya sendiri. Sempat dijual, ya, katanya sempat dijual ke siapa? Kenal dengan siapa teman? Harganya dijual 800.000. Buat apa ini, Bang? Untuk sehari-hari untuk makan.
Dan ketahuannya karena CCTV ya, Nan? Ketahuannya yang itu dari CCTV dan keterangan dari korban dengan ciri-ciri yang kita belum ada satu. Tertinggal di kamar. Setelah itu dia membersihkan kamarnya. Soalnya ada handphone yang tertinggal. Sudah berapa lama kan kerja di guest house? Kurang lebih 1 tahun.